Komisi Penyiaran Indonesia ajak Forum Anak-Anak Belitung untuk menonton dan memilih program berkualitas yang ditayangkan televisi. Hal itu disampaikan pada saat kegiatan literasi sejuta pemirsa, guna untuk mengantisipasi terjadinya disintegrasi oleh generasi penerus bangsa di Indonesia. Selain itu, literasi sejuta pemirsa diselenggarakan bertujuan agar generasi muda menjadi focal point bagi masyarakat sekitar untuk mengajak menonton yang baik dan memilih program siaran yang lebih baik. Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia, Nuning Rodiah, mengatakan bahwa gerakan literasi dilaksanakan untuk mengedukasi masyarakat untuk memilih tontonan yang berkualitas dalam rangka menyambut digitalisasi penyiaran. Gerakan literasi ini kita ambil, kita selenggarakan dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat berkaitan dengan bagaimana memilih tontonan yang berkualitas. Kenapa ini penting dilakukan? Karena literasi ini juga kita lakukan dalam rangka menyambut digitalisasi penyiaran. Tidak hanya itu, output dari literasi sejuta pemirsa untuk mewujudkan generasi-generasi yang berani menyampaikan pendapat apabila ada tayangan yang tidak berkualitas. Tidak hanya itu, output dari literasi sejuta pemirsa untuk mewujudkan generasi